Saat ini saya di rumah Bapak Muhammad Saiku. Nah, Bapak Muhammad Saiku ini beliau sebelumnya punya gangguan stroke ringan ya Pak. Stroke ringan di mananya Pak? Ya, di tangan kanan ini mulai ini sampai bahkan ini tidak bisa berlaku sama sekali. Jadi gini sahabat Agarik, Bapak Saiku ini sebelumnya mengalami gangguan kesehatan yang mana stroke ringan ya Pak. Stroke ringan, kondisi tangan sebelah kanan ini tidak aktif atau mati sebelah ya, mati sebelah. Sebelumnya kondisinya bagaimana Pak? Kondisi tangannya? Kondisinya ya apa? Sebelum ya begini. Gak bisa gerak sebelumnya ya? Sebelumnya gak bisa gerak sama sekali. Sebelumnya gak bisa gerak sama sekali. Kondisi tangannya warnanya? Warnanya agak hitam. Nah, ini sekarang kondisi tangannya sudah mulai segar, sahabat Agarik. Nah, ini Bapak mengkonsumsi Agarik berapa banyak sudah? Ini saya sudah satu dosis. Satu kotak ya, satu kotak 15 saset berarti kurang satu mingguan ya Pak ya? Satu mingguan. Nah, ini perubahan yang sekarang Bapak rasakan mulai kapan merasakan perubahan setelah mengkonsumsi Agarik? Satu tahun itu langsung ada perubahannya, terus malam harinya saya teruskan lagi, terus tambah nafas. Jadi minum pertama itu sudah bisa merasakan perubahannya ya? Bisa diangkat tangannya? Bisa. Itu mulai dari pertama ya Pak? Iya, mulai pertama ya, dia masih bisa. Kondisi kaki waktu sebelumnya juga agak sulit jalan? Ya, memang separuh Pak ya? Jadi mungkin kawan-kawan ini, Pak Muhammad Saiku ini gangguannya memang sebelah kanan, gangguan sebelah kanan stroke-nya. Berarti pertama kali sudah bisa diangkat tangannya Pak ya? Coba Pak, sekarang diangkat lagi Pak. Nah, sekarang salaman sama saya Pak. Oh, yang mulai kenceng. Nah, alhamdulillah ya, semoga berangsur-angsur pulih ya Pak. Sebelumnya saya mau tanya, kok bisa kenal Agarik ini dari mana, Pak? Saya awalnya kaget kenapa seorang guru olahraga bisa terjadi stroke. Ternyata setelah kita lihat darahnya, kita tes darahnya, ternyata di situ kolesterol sama asam uratnya tinggi, cukup tinggi, lemak tinggi, lemak darahnya juga cukup kental. Akhirnya setelah terjadi penyumbatan, alhamdulillah saat itu kita kasih minum satu saset Agarik, perubahannya luar biasa. Dia bisa jabat tangan, bisa melemas tangan saya, bisa diangkat tangannya, dan di kukunya dulunya warnanya agak kehitaman, berangsur-angsur menjadi merah. Inilah sahabat Agarik yang berbahagia. Saat ini kita bisa tunjukkan nanti apa kesembuhan tentang Agarik. Terima kasih. Saya berpesan, jangan segan-segan atau jangan saksi minum Agarik, karena dengan kesaksian saya sendiri ini, saya minum satu kali kok langsung ada perubahannya. Jadi tolong kalau bisa itu minum Agarik terus untuk menjaga kesehatan Anda. Pak Muhammad Saiku, alamat Bapak di Jalan Semeru 25 Denanyar Jombang ya Pak. Mungkin nanti kawan-kawan sahabat Agarik ada yang kepengen tahu alamat beliaunya, bisa di Jalan Semeru 25 Denanyar Jombang. Sekian dari kesaksian